Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan sehingga hari ini kita masih diberi waktu oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk belajar. Insyaallah beberapa menit ke depan kita akan belajar bareng, melanjutkan belajar kita pada Ramadan kemarin, gitu ya. Bapak Ibu dan juga murid-muridku sekalian di rumah, insyaallah Ustaz akan belajar bersama. Hari ini kita ada buku baru ya, yang sudah dimiliki oleh semua anak-anak terutama kelas 6 ya. Bukunya kalau kemarin kita belajar juz 29, juz 30. Hari ini insyaallah kita akan belajar bersama Al-Qur'an juz 1, 2 dan 3 dengan nada muriki. Moga-moga yang sudah punya bisa dibuka nanti ya. Moga-moga kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa belajar Al-Qur'an dengan nada muriki. Untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang di rumah, kita mulai dari ayat 1 surat Al-Baqarah, ya. Nanti teknisnya insyaallah sebagaimana kemarin cukup didengarkan dan nanti bisa ditirukan, ya. Bisa ditirukan. Di sini sudah tertulis apa namanya? Tanda-tanda nada. Nanti tinggal mengikuti, ya. Nada 2 itu harus naik, kemudian nada 3 itu turun, kemudian 4 itu rendah dan 1 itu harus tinggi. Kemudian di sini juga sudah kita garis bawahi karena ayatnya di juz 1 itu agak panjang-panjang, maka kita garis bawahi mana kita harus wakaf dan kita mengulang lagi. Demikian. Kita buka bersama-sama, kita mulai dari awal ya, dari ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ini nada 2 ya. Karena ini fawatih suwar ya, huruf-huruf pembuka surat, maka dibaca 6 harokat ya, panjang. Kita lanjutkan. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ada 3. Hudal lil muttaqin. 4. Kemudian kita kembali ke nada 2 lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Karena ini ayatnya agak panjang, maka kita potong. Kemudian kita ulangi dari wayuqi. Wa yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ada 3. Kemudian kembali kan ada 2. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma min qablik
الْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Untuk ayat kelima ini nanti bisa kita sambung semuanya. Kemudian mirrabbihim itu nada dua, kemudian wa'ula itu nada tiga, langsung diambil humul muflihunnya nada keempat. Jadi satu ayat ini nanti bisa nada satu, bisa nada dua, tiga, dan empat. Coba kita ulangi. Ulaika ala hudam mirrab bihim wa ulaika. Ngerti ya? Jadi wa ula ke humul, ika humul itu sudah masuk ke nada tiga. Saya ulangi sekali lagi. Ulaika ala hudam mir rabb bihim wa ulaika humul muflihun. Oke. Langsung saja kita masuk ke ayat 6 lembar selanjutnya, halaman 3 di buku ini. Karena tadi yang humul muflihun itu nada 4, maka selanjutnya kita masuk ke nada 1. Innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum. Kalau dalam buku ini sudah kita kasih tanda, ya. Tanda panah ke atas itu tanda bahwa tingginya pas kita naiknya itu di tanda itu. Nggih. Okay. Untuk nada satu nanti insya Allah dalam buku ini sudah dikasih tanda naik ke atas. Jadi nanti untuk mempermudah panjenengan semuanya untuk mempelajarinya sendiri. Soalnya sekali lagi, innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun walahum adabun azim. Perhatian untuk azim, perhatikan bahwa ini bukan huruf dzal. Jadi kalau kita mengucapkannya azim itu huruf dzal, ini huruf dzanya harus dinampakkan azim gitu ya. Masuk ke ayat selanjutnya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una allaha walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumu allahu marada walahum adabun alimun bima kanu yakdibun.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا. Ini kata-kata qalu, lafaz qalu sudah ada tandanya naik, nggih. Maaf, amanan nas, nggih. Qalu itu kita berhentinya, kemudian amanan nas itu sudah ada tanda naiknya. Nanti untuk mempermudah ketika kita latihan. Saya ulangi. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha mat wajib mutasil ketika hamzahnya pas ada di akhir kalimat maka harus dibaca 6 harokat maka harus panjang sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughya. Tinggi ya, karena pas ya di sini adalah kita kasih tanda supaya tinggi. Saya ulangi. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun Ulaika alladhina ishtarawu ad-dhalalata bil-huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Bapak ibu sekalian, pemirsa di rumah dan juga murid-murid saya di SDIT Muhammadiyah Al-Kausar sampai ayat 16 nggih. Semoga dengan belajar bareng tadi bisa mempermudah kita di dalam membaca Al-Qur'an tentunya dengan nada, okay? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Dia termasuk golonganku kata Rasulullah. Orang yang tidak melakukan Al-Qur'an. Moga-moga dengan nada murid ini tadi dan yang mungkin nanti akan kita pelajari bisa menjadikan bacaan kita lebih baik, lebih enak didengar dan mungkin lebih nyaman kita untuk qiraatul Qur'an. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Kalau memang ada salahnya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan maaf khususnya kepada saya. Dan semoga kita semuanya dimudahkan dalam belajar Al-Qur'an. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.